tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dari Badan Narkotika dilaksanakan secara spontan dengan maksud dan tujuan adalah supaya tidak ada informasi terlebih dahulu bagi kalangan yang akan diperiksa, khususnya di Kepolisian, sehingga mereka tidak beralasan atau tidak mangkir istilahnya untuk tidak melakukan tes urin. Ya memang secara ideal untuk pemeriksaan itu harus dilaksanakan secara mendadak. Alhamdulillah dari 22 hanya 2 karena ada tugas luar yang tidak ikut, satu tugas ke Makassar dan satu di kecamatan karena memang ada tugas tugas luar. Namun tidak menjadikan alasan bagi kedua orang personel kita itu untuk tidak ikut tes urin, nanti akan kita usulkan. Oh, ada misi. Tetap akan kita usulkan dan kita ikutkan. Atau nanti petugas tim dari Badan Narkotika Kabupaten yang datang lagi sini untuk khusus dua orang. Indikasi adanya penyalahgunaan itu harus ada tindakan lah. Ya, tindakan itu nantinya tentu bisa berupa tindakan administratif. Yang kedua, bisa juga dilakukan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seandainya memang ada anggota dari saya yang memang terindikasi ada penyalahgunaan